Bang Dili punya planning gak sih? Punya planning kira-kira harus nikah di umur sekian gitu. Mau 31 ini kan belum. Oh, lu belum 31 nikah. Ada target? Enggak ada sih tuh. Belum ada target. Enggak ada target. Ntar aku masak di goreng buat kamu. Masak di goreng. Belum menikah di usia 31 tahun, Billy Saputra yang jalani hidup gue. Dilansir dari JakartaKompas.com. Presenter dan pelawak Billy Saputra menanggapi komentar perihal soal statusnya yang belum menikah. Menurut Billy Saputra, pernikahan bukanlah bicara soal usia saja. Cara pemikiran orang masing-masing sih. Kang, kalau gue mengalir aja, ujar Billy dikutip dari kanal YouTube Denny Cagur TV. Mungkin kalau misalkan orang berpikir negatif terhadap Billy, mungkin orang ngomong kalau Billy ini cowoknya banyak ganti-ganti, so ganteng. Ada yang sebel pasti wajar lah. Wajar pasti, yang enggak usah dipungkiri pasti ada yang sebel. Tapi niat Billy kan bukan untuk memainkan perasaan perempuan. Betul. Kalau memang punya satu ya satu. Di usia 31 tahun, Billy Saputra tak menampik bahwa tak sedikit orang yang membujuknya untuk segera menikah. Namun adik mendiang Olga Saputra ini tak peduli dengan komentar banyak orang. Walaupun orang mau bilang, lo udah tua, harus nikah. Terus ada juga yang bilang, ya itu mah hak Bang Billy. Pro dan kontra selalu ada, tapi ini kan yang jalanin hidup gue, ujar Billy. Mantan kekasih Amanda Manopo ini menegaskan hanya ingin menjalani apa yang terbaik untuk dirinya. Jadi intinya selagi gue baik-baik saja ngejalanin masih sendiri ya gue jalanin aja, tutur Billy Saputra. Diketahui Billy Saputra sempat menjalin hubungan dengan beberapa artis perempuan, mulai dari Susan Sameh hingga yang terakhir Amanda Manopo.